Selamat datang di rekap ronde ke-7 Asia World League Town Hall 9. Ya, memasuki ronde ke-7 ini seru sekali ya, bisa dilihat situ Town Hall 9 Monster versus Town Hall 9 MT Gamer ya, dan menghasilkan store full house, mendapatkan 60 bintang dari 60 membernya, keren sekali. Dan kali ini ada juga yang Indonesia versus Indonesia dan juga ada yang tidak ditayangkan, mohon maaf. Dan rekapnya nanti kita akan kasih lihat linknya di deskripsinya. Oke, dan serangan pertama dari Mr. Cebok menggunakan Queen Walk Naga Balon, keren sekali di sini ya. Letak base-nya yang bisa dilihat 4 air defense mengumpul menjadi satu di situ, sangat seru untuk dihancurkan. Dan ya, bukan salahnya base-nya ya, tapi salahnya orangnya yang membuat base-nya. Oke. Mantap sekali. Ya. Air defense bisa dihancurkan menggunakan Queen Walk dibantu Red Spell dan 4 naga dibantu 1 CC-nya ya. Jadi membawa 5 naga dan ada 2 baby dragon di situ. Perhatikan di situ ya. Naga dengan sangat sejajar di situ dibantu Barbarian King membersihkan area sebelah paling pinggir di sini ya. Jadi naga semuanya mengarah ke defense. Visa Tower, Archer Tower, Cannon, Visa Tower dan juga Archer Tower. Perhatikan situ CC-nya keluar. Barbarian King dikombinasikan dengan Wizard dan CC-nya tanpa diberi poison. Dan akhirnya Queen vs Queen di situ ya, bisa bertemu dan Queen sudah mati dan CC naga langsung disembur oleh naga kita membawa 5 naga ya. Perhatikan di situ ya, hanya tersisa 4 Tesla Kaunang dan 1 Visa Tower, keren. Masih tersisa Heal, Rage dan juga Aspel. Wow, 8 balon belum dikeluarkan dan 1 wizard belum dikeluarkan. Ya, 4 Tesla Town Hall 9 dihantam bersih oleh yang namanya naga. Perhatikan situ. Red Spell, Heal Spell dan Aspel dibuang dengan cuma-cuma. Keren sekali Mr. Cebok menghasilkan 3 bintang pertama dan mengantarkan kemenangan Town Hall 9 Monster menuju ke babak selanjutnya. Keren. Dan selanjutnya Mr. Wahyu. Dan inilah Mr. apa itu? Mas Fuad ya. Menggunakan golem lava dan balon. Balonnya 20, golemnya 1, lavanya adalah 3. Mantap sekali di situ ya. Golavalon. Perhatikan, satu golem untuk tameng dibantu di belakangnya Barbarian King dan juga Archer Queen. Perhatikan di situ mengeluarkan satu balon untuk apa tujuannya ya? Padahal terkena pasti terkena air defense ya. Ya, Barbarian King masuk ke tengah, golem masuk ke tengah menggunakan satu jump spell dan bunuh Archer Queen menggunakan ability dari Barbarian King dan ya tepat sekali CC keluar. CC-nya adalah naga dan juga baby dragon dan tepat sekali satu wizard dan juga Archer Queen bisa masuk ke tengah, tidak melenceng ke samping kanan dan ke samping kiri. Keren, good job. Satu air defense sudah hancur dan perhatikan di sini mengeluarkan satu lava horn dan di belakangnya adalah balon-balon. Di situ ada 5 Archer Tower dan expo-nya adalah ground, tepat sekali. Ya, salah siapa ya membuat base seperti ini yang mudah dibaca. Dan 2 expo ground-nya. Ya, tepat sekali ya. Ya. Balon sangat terarah di situ menuju ke air defense dan juga menuju ke Visa Tower. Dan pastikan heal spell ini untuk di depan Visa Tower dan juga Tesla. Keren, good job. Dan tersisa 1 air defense. Wow, keren. Mantap, dan haspel terakhir untuk mempercepat gerakan balon. 20 balon, sangat keren. Ini seperti permainan Town Hall 10. Mantap juga, cukup menggunakan satu golem dan Barbarian King dan Queen. Keren. Dan sangat menginspirasi. Mantap. Ini Town Hall 9 MT Gamer ini dari mana ya? Kalau nggak salah dari
Lupa saya ya, sudah sangat ini baru kemarin ya dimulai. Oke, selanjutnya Mr. Anjas menggunakan Queen Walk 3 healer di sini ya, 1 PK, 2 Golem dan juga 17 Hog Rider, 2 jump spell dan juga heal spell. Perhatikan di situ. Wizard Tower, satu bangunan sudah dihancurkan, dua bangunan, dan ini Wizard Tower, Wizard ya, bukan Wizard Tower ya, bisa menghancurkan yang namanya mortar ya. Mortar versus Wizard, dan perhatikan di situ. Jreng, 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 hancur juga, keren. Dan Queen di situ aman menggunakan 3 healer karena apa? Hanya melawan Archer Tower dan juga apa tadi ya. Oke, selanjutnya 2 Golem sudah dikeluarkan menuju ke Queen dan juga menuju ke CC, dan PK di situ ya sangat membantu untuk tameng dan juga sebagai ya pemberantas PK ya, samurai ya, sebagai penyerang sekaligus, dan hit point-nya yang cukup tinggi membuat dia sebagai tameng kedua ya dari Golem. Jadi bisa diartikan ini membawa 3 Golem ataupun 2 Golem dan 2 Barbarian King di situ ya. Perhatikan Barbarian King dan PK jalannya sama sekali ya, berbarengan ya, seimbang sekali. Dan waktunya mengeluarkan Hog Rider, dan ternyata di situ ada 4 Tesla, mengagetkan sekali. Langsung saja kita keluarkan yang namanya Heal Spell. Dan tepat di situ bisa dilihat PK dan juga Barbarian King, kombinasi yang tepat, dan juga satu Wizard bisa masuk ke tengah menjebol tembok. Barbarian King dan PK sangat tepat, cepat, dan Barbarian King versus Barbarian King, keren. Dan Hog Rider-nya pun sangat aman di situ ya, keren. Dan Queen belum mengeluarkan ability ya, dan saatnya bersih-bersih, sudah dipastikan bersih rata ya, karena hanya tersisa satu cannon. Good job, keren, sangat menginspirasi. Jadi lagi-lagi adalah cara membaca base-nya, bukan dari bagaimana pasukan yang kalian bawa. Oke, keren, good job. Itulah saatnya bilang amazing Town Hall 9 monster. Dan selanjutnya dari Town Hall 9, Eagle TKL versus Reuk TKL. Ini sama-sama dari kubu TKL dan dimenangkan oleh Eagle TKL, tim kawan lama. Full house 60 bintang dari pertandingan ini. Oke, yang pertama adalah Pason Trick Tegar. Wow, tegar, memang tegar ya. Membuat 3 bintang menggunakan Golem dan juga Hog Rider. Perhatikan di situ, kita percepat, dan ya, 2 Golem sudah dikeluarkan. Barbarian King dan jebol tembok menggunakan Ball Breaker. Tepat sekali ya, base-nya seperti ini. Tanpa menggunakan jump spell. Yang ini perhatikan menggunakan Ball Breaker. Berapa Ball Breaker sudah dikeluarkan di situ? Tembus. Iya, keluarkan lagi 3 Ball Breaker. Oke, Barbarian King masuk. Tepat. CC keluar. CC-nya dibunuh, dihalau menggunakan cukup 1 poison. Dan saatnya mengeluarkan Hog Rider. Ada yang namanya 5 Archer Tower dan juga 1 Wizard Tower. Dan perhatikan di situ, heal spell, keren, mantap sekali dari Eagle, tim kawan lama. Ya, tersisa 2 heal spell di sini, tepat antara Barbarian King dan juga di depan Wizard Tower diberi heal spell. Dan ada Giant Bomb, tepat sekali. Oke, dan apa gunanya itu ya di situ ya? Diberi 1 poison ternyata untuk Barbarian King supaya tidak mengejarnya lebih cepat. Keren, good job, dan saatnya bilang amazing, good, 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 good. Town Hall 9 Eagle, tim kawan lama. Serangan 3 bintang pertama menggunakan Hog Rider menghancurkan base Oktober 10 Reuk, tim kawan lama. Dan ini yang sangat sedih ya, Indonesia melawan Indonesia. Ya, kenapa? Ya karena Indonesia membawa 20 membernya yang cukup banyak, sudah ada otomatis Indonesia akan berhadapan dengan Indonesia. Oke, harus ada yang mengalah ya untuk menuju ke semifinal. Oke, selanjutnya menggunakan gado-gado dari Mr. Magnum Carles, menggunakan Queen Walk 3 healer. Keren,
dibantu bisa di depannya untuk membersihkan, dan tepat sekali air defense sudah hancur baru dikeluarkan healer. Oke, dan Quinn belum mengeluarkan ability. Oke, kita persiapkan di sini ada yang perbedaan King dan Queen. Tujuannya adalah sejalur. Oke, makanya kita gunakan wall breaker pertama untuk menjebol tembok. Oke, one wall breaker. Dan ya, bisa dilihat di situ, PK langsung dikeluarkan tanpa basa-basi, mempercepat gerakan dan memproses penyerangannya. Oke, PK dan juga Wizard di situ, dan akhirnya kalau masuk, Queen masuk, Barbaran King baru dikeluarkan. CC-nya cukup menggunakan satu poison saja untuk menghalau. Ya, charm spell mengarah ke Archer Queen, tepat sekali ya, mengarah ke Archer Queen. Sesuai dengan rencana, di situ ada 3 Tesla dan saatnya kita keluarkan Hog Raider, CC juga Hog Raider, untuk menghancurkan Archer Tower Cannon yang jaraknya lumayan tidak terjangkau dari Golem, Barbarian King dan juga Queen. Sangat menginspirasi. Ya, tepat. Dan heal spell untuk Hog Raider melawan yang namanya Cannon Ganda. Dan ya, mengeluarkan satu naga di sini sebagai tameng ya. Dan mengeluarkan spell skeleton untuk menghancurkan air defense. Perhatikan, satu spell untuk menghancurkan air defense lebih cepat daripada menunggu Hog Raider. Dan balon dengan aman di situ dikeluarkan tanpa terkena yang namanya air defense. Oke, waduh, mohon maaf ini ada kesalahan. Oke, lanjut. Tidak jadi masalah ya, mohon dimaafkan, baru lebaran kemarin. Keren, good job sekali buat Magnus Carles mendapatkan 3 bintang menggunakan pasukan gado-gado. Selanjutnya Town Hall 9 Pon melawan Town Hall 9 Sidrap, sama-sama dari Sulawesi. Wow, pertandingan persaudaraan ya, mana yang akan mengalah. Dan keren, good job sekali dimenangkan oleh Town Hall 9 Pon. Ya, biasanya Town Hall 9 Pon mengandalkan Hog Raider, tapi jangan salah, kali ini menggunakan serangan udara, menggunakan Queen Walk dan juga naga, lagi-lagi permainan naga, dan menggunakan gempa bumi dan juga dua lightning untuk menghancurkan satu air defense yang berada di tengah. Keren dari Mr. Imang. Perhatikan, mengeluarkan 5 naga ya di situ dikeluarkan, dan ya tepat sekali air defense di sini bisa dihancurkan menggunakan Queen Walk juga ya. Ya, Expo-nya Ground dan Queen dihancurkan, dibunuh oleh yang namanya naga. Expo Ground sangat menguntungkan sekali. Ya, dan balon untuk menghancurkan satu Archer Tower, karena apa? Hanya satu Archer Tower ya, defense udara yang cukup berbahaya untuk naga. Dan Red Spell untuk Queen bertemu dengan Barbarian King. Ya, keren, dan Barbarian King juga belum mengeluarkan ability, CC-nya belum dipancing. Dan CC-nya pasti akan dibunuh oleh yang namanya naga. Bisa dilihat, skeleton dari Wiz dikejar oleh naga. Oke. Dan saatnya mengeluarkan lava dan balon di situ ya. Perhatikan mengeluarkan lava dan juga mengeluarkan balonnya. Terarah sekali, balon menuju ke air defense dan lava belum pecah. Keren. Sangat cepat ya situ ya pergerakannya. Dan naga masih cukup banyak, Queen juga masih strong di situ ya. Mantap Mr. Imang menggunakan Queen Walk naganya. Keren, sangat menginspirasi. Dan saatnya bilang amazing. Oke, selanjutnya menggunakan inilah dia, Queen Walk, Hog Raider, Witches dan juga Valkyrie. Tepat sekali ya. Sangat menginspirasi ini.
Ya, Quinn menggunakan 3 healer. Ya, Golem dikeluarkan dan witches, 3 witches di situ. Ya, Barbarian King belum dikeluarkan. Mencoba menjebol tembok menggunakan Wall Breaker dan CC-nya adalah Lava Horn. Oke, Golem sudah masuk. CC Golem baru dikeluarkan, jadi membawa 2 Golem. Ya. Jump spell pertama mengarahkan Golem menuju ke kumpulan yang namanya Archer Tower dan dipastikan ini Queen bertemu versus Queen ya. Oke, 2 jump spell langsung dikeluarkan tanpa basa-basi mengarahkan Golem dan Valkyrie untuk membunuh yang namanya Barbarian King. Ya, cukup merepotkan di sini ya, membawa 3 witches dan bisa masuk ke tengah. Skeletonnya bisa merecokkan ya bagian tengah. Ya, Queen sudah mati, dibunuh oleh Queen. Dan Queen menghadapi 4 tes dari situ ya. Oke, saatnya mengeluarkan Hog Rider tepat di situ. Wizard Tower mengarah ke Golem dan Hog Rider dengan aman menghancurkan Wizard Tower. Dan jump spell masih utuh di situ. Heal pertama untuk Hog Rider dan masih ada 2 Wizard Tower. Ya, keren. Tidak perlu dikeluarkan yang namanya heal spell ternyata ya. Dan 1 spell skeleton untuk apa? Perhatikan di situ ya, untuk membantu menghancurkan cannon. Tepat sekali, good job sekali buat Mr. Ide Zuan dari Panhal 9 Pond. Oke. Sangat seru dan ya, harus minum kopi dulu ini ya. Aduh, Jan. Seenak kopinya ini, mantap sekali. Ya. Selanjutnya Town Hall 9 Sidrap. Rupanya Town Hall 9 Sidrap tidak mau kalah ya, harus mengeluarkan serangan balasan ya. Oke. Dan kali ini menggunakan 4 jump spell dan juga 2 spell skeleton dan perhatikan di situ mengeluarkan Golem. Golem 2 dikeluarkan dibantu witches dan juga wizard dibantu Archer Queen dan 1 Golem dibantu wizard, witches dan juga Barbarian King. Perhatikan di situ ya. Mengeluarkan Archer Queen ya di sebelah sini karena apa? Karena CC akan keluar ya untuk menghalau CC naga seperti ini. Dipastikan ada penyerang yang menyerang udara ya. Misalkan tidak harus mengandalkan witches ya karena sangat lama witches menyerang naga. Terburu mati dulu ya dan pastikannya harus ada Archer Queen yang di belakangnya. Tepat sekali. Tersisa 1 jump spell. Pasukan sudah habis semua, tinggal mensiasati apakah penempatan terakhirnya tepat. Dan tepat sekali jump spell mengarah ke situ. Ya, Baby Golem masih ada, Wizard masih ada, Witches juga masih banyak di situ berkeliaran. Dan keren di sini, Fian menggunakan 4 jump spellnya, Go Wiwi, mantap. Padahal base-nya ini sangat lebar, tapi tetap sekali keren, mantap dan semantap kopinya ini. Oke. Good job sekali serangan balasan dari Town Hall 9 Sidrap. Tidak mau kalah mengeluarkan attack-attack yang cukup keren dan memang keren ya menggunakan pasukan seperti ini. Jadi kalian tidak akan bosan berada di Town Hall 9. Oke. Menginspirasi sekali. Selamat berjuang Town Hall 9 Pound dan juga Town Hall 9 Citra. Oke, selanjutnya Town Hall 9 SGI Ceria, Sayap Garuda Indonesia Ceria. Dan kali ini sangat, andalan saya juga ini ya, favorit saya. Kalah dengan Uragon. Uragon dari Cina sepertinya ya. Cina atau Filipina ya. Ya, tidak jadi masalah, tapi masih ada babak penyisihan dan ronde selanjutnya. Oke, kita mau lihat menggunakan serangan dari Mr. Aiden. Menggunakan Walk Witches. Perhatikan base-nya yang begitu rumit ya. Menggunakan 2 jump spell. 1 jump spell pertama. Mengarahkan Golem, Witches dan juga Archer King bisa masuk ke tengah. Dan bagus sekali di situ ya. Witches ditambah 2 healernya. Keren
sangat aman membersihkan kanan dan kiri base ini. Dan hanya yang masuk adalah golem dan juga archer queen ternyata ya. Mana witches? Mana wizard yang masuk ke tengah? Tidak ada. Beginilah. Ya, beginilah. Kalau yang namanya tidak sesuai dengan rencana. Tapi tidak jadi masalah, kita menunggu kemenangannya. Ya, tepat itu diberi heal spell. Ternyata hanya expo dan juga Tesla yang cukup berbahaya di situ ya. Oke, dan witches di sebelah kanan dan kiri kombinasi yang sangat keren. Mantap. Ya, perhatikan air defense hancur dan masih ada satu healer. Ya, saatnya. Iya. Hanya tersisa mortar cannon Tesla ya. Dan masih ada spell skeleton untuk menghancurkan Tesla yang ada di dalam tembok. Dan mantap jiwa. Keren. Oke, selanjutnya dari Mr. Andi Tama. Tama Enjoy Walk 3 di namanya rupanya. Menggunakan 4 jam spell, perhatikan juga di situ. Mengeluarkan 2 golem dibagi menjadi 2 penjuru kanan dan kiri, dibantu di belakangnya adalah witches. Dan town hall di situ dihancurkan terlebih dahulu menggunakan wizard. Baru kan king dan queen belum dikeluarkan dan ya, jump spell. 2 jump spell langsung dikeluarkan. Tepat di situ ya. Ada 2 golem dibantu wizard dan juga barbaran king, dan sebelah sini golem dibantu archer queen. Ya, jadi 2 hero dibagi menjadi 2. Tepat dan masuk ke tengah. Keren. Sangat menyeramkan di sini ya, karena CC-nya belum dipancing, belum dikeluarkan dan belum dibunuh dan dihalau menggunakan satu poison. Ya, 2 jam spell sudah dikeluarkan. Di situ tepat sekali mengarah ke bisa tower dan bisa mengarah ke bangunan paling terakhir. Ya, padahal ini CC-nya belum dipancing dan belum dibunuh ya. Sangat mengerikan sekali, karena apa? Pasukan kita sudah terkuras banyak sekali dan CC-nya belum dibunuh. Dan perhatikan di situ. Ya, bisa tower, archer tower dan masih banyak bangunan yang harus dibersihkan, tapi dengan santai di sini. Dan queen ternyata belum mengeluarkan ability. Wow. Satu skeleton untuk mengecohkan bisa tower yang mengarah ke witch. Jadi mengelindungi witches supaya witches bisa meratakan base ini. Oke, keren buat Mr. Tama dari Sayap Garuda Indonesia Ceria. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai terakhir. Tunggu video keren selanjutnya dari Asia World Liga Town Hall 9. Terima kasih dan bye-bye.